Hai, apa khabar semua? Anak-anak cikgu, anak-anak murid cikgu di sana. Hari ini kita akan belajar mengenai unit 11, kerajinan di dalam pendidikan moral. Okey, sebelum ni kita dah belajar kejujuran kan? So, sekarang ni kerajinan. Apa itu kerajinan? Tahu tak? Okey, kalau kita ikut definisi di sini. Menurut definisi kerajinan, kerajinan adalah satu usaha yang berterusan dengan semangat, ketekunan, kegigihan, kecekalan, dedikasi dan berdaya maju untuk mencapai sesuatu perkara. Kita mulakan pada muka surat 51. Hai, saya Jackie. Pada masa lapang, saya membantu ayah menanam pokok terung. Setiap hari, saya menyiram pokok terung tersebut. Pokok terung saya hidup subur. Saya berasa gembira. Saya menjual hasil terung tersebut kepada jiran. Wow, bagus kan Jackie? Bolehkah anda menyenaraikan ciri-ciri sikap rajin Jackie? Yang pertama, Jackie rajin untuk menyiram pokok dan menjaga pokok terung tersebut hingga boleh dijual. Pernah jumpa laba-laba? Laba-laba sangat tekun. Meskipun sarangnya sering rosak, namun laba-laba berusaha membinanya semula. Laba-laba ni sangat rajin, sebab itulah hidupnya aman bahagia. Boleh beritahu saya lagi binatang apa yang rajin? Jawapannya semut. Mari kita tanam pokok bawang. Pernahkah anda tanam pokok bawang? Okey, kita ambil 2-3 bawang dan letak di bekas telur. Siramnya dan biarkan beberapa hari. Tumbuh tak? Ada tak daun-daun hijau tu? Bawang selalu digunakan dalam masakan. Daun bawang pun sama. Bila dah ada dah bawang nanti, tak perlulah kita beli. Semuanya percuma. Pernah tak dengar mengenai 3R? 3R ni ialah reduce, reuse dan recycle. Kamu pernah ke buat 3R di rumah anda? Pernah? Bagus. Tapi mengapa ya kita kena buat 3R? Ini sebabnya. Itulah lagu Kita Semula. Tahu tak kat mana dirakam? Cuba teka. Okey, untuk muka surat seterusnya kita belajar mengenai 3R. Okey, apakah kelebihan 3R? 3R ni boleh menjimatkan kos. Botol-botol plastik, tin, aluminium boleh dijual semula untuk mendapatkan duit. Dan kita boleh jimat kos. Yang seterusnya, mengurangkan pencemaran.
bila kita jual barang-barang tu kan, tak adalah bersepah-sepah kan, tepi-tepi jalan tu memalukan lah, menyakitkan mata. Seterusnya, kita semula boleh mewujudkan sifat cintakan alam sekitar. Siapalah lagi nak jaga planet ini? Sekarang, mari kita buat bekas pelbagai guna menggunakan botol plastik. Ini adalah salah satu cara reuse ataupun guna semula. Kita akan buat bekas ni bersama-sama dan tidak perlulah beli bekas pensel yang baru sebab kita punya lagi cantik. Okey, kita dah sampai ke muka surat 56. Di sini kita kena buat satu aktiviti iaitu suaikan dan tulis semula. Baiklah, yang pertama, Rosita gigih menjual barang kita semula. Jawapannya, dia dapat menambah wang tabungnya. Gariskan. Julia tekun membaca buku. Jawapannya, dia telah mendapat anugerah tokoh nilam. Senang kan? Silva bersemangat bermain bola sepak. Jawapannya, dia telah terpilih mewakili pasukan sekolahnya. James bersungguh-sungguh mengulang kaji pelajaran. Apa yang dia dapat nanti? Dia telah mendapat markah yang tinggi. Dan yang terakhir sekali, Ajay rajin menyiram pokok sayur-sayurannya. Kalau kita rajin siram pokok, kita dapat apa? Ajay akan dapat pokok sayur-sayurannya. Hidup subur. Ajay yang untung. Itulah kelebihan menjadi rajin. Nanti jangan lupa tulis jawapan di bawah ni. Tulis ayat yang lengkap. Okey, murid-murid sekalian, bagaimana dengan topik kita untuk kali ini? Seronok kan? Kita belajar macam-macam. Kita belajar buat apa? Bawang tu kan? Yang kita buat letak dekat bekas telur, kita tengok berapa lama dia boleh tumbuh. Kemudian kita belajar mengenai 3R, kita semula kan? Kemudian kita jawab soalan. So, itulah sahaja untuk topik ke-11 ini, iaitu kerajinan. Sehingga kita berjumpa lagi, okay? Buat tu kerja elok-elok, cantik-cantik, kan? Usaha hingga berjaya, hingga mencapai tahap tertinggi, okay? Supaya semua orang gembira satu hari nanti. Okay, bye! Jumpa lagi!